Semarang. Setelah terjadi ini, saya perintahkan semua ambulan kita keluarkan, mobil 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat, saya sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas. Karena sebagian tidak bawa identitas, itu tadi laporan bagaimana rawat semua. Semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang masuk dari kabupaten.